Ceria Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan kami dari TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan yang beralamat di Jalan Beringin 3 nomor 22. Hari ini kami hadir dalam hari raya, hari yang spesial buat kaum muslimin. Ya, dan hari ini kami akan belajar dan bermain bersama tentunya dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Selamat mendengarkan. Lagu pembuka dari kami menghantarkan pada acara-acara nyanyi dan belajar bersama. Selanjutnya, tiada kata yang bisa kami ucapkan selain kata salam. Sebagai pembuka, salam dari TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan adalah lagu Assalamualaikum yang akan dibawakan oleh kelompok A1. Kepada Mbak Kaira, Mbak Kalista, Mbak Vira, Mas Api, dan teman-teman, disilahkan. Yeah.
Tepuk tangan semuanya. Iya, terima kasih. Dan tak kalah juga loh yang ada mengucapkan salam dari kelompok A3 dengan Mas Arzan, Mas Davin, Mas Faro, Mas Arsad, Mas Juna, Mas Pandu, dan Mas Gibran. Semua emas-emas ternyata. Ayo-ayo segera ya. Tepuk tangan semuanya. Ternyata kecil-kecil cabai rawit ya, semua pinter. Nah, tentulah kalau kita memulai suatu acara ada doanya tentunya. Nah, sekarang akan dibacakan surat Fatihah oleh kelompok A1. Ada Mas Krisna, Mbak Novrin, Mas Api, Mbak Elea, Mbak Ica, Mbak Fira, Mas Atta, dan Mbak Salwa. Iya. Para pendengar dimanapun Anda berada, salah satu mata pelajaran yang ada di TK Negeri Pembina adalah keagamaan. Kami melayani dari berbagai macam agama yang ada dan menjadi anak didik kami. Salah satunya adalah mayoritas kita adalah Muslim, oleh karena itu kami melayaninya dengan sebaik-baiknya. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, inilah surat Al-Fatihah, surat pembuka dari kegiatan kita pada acara belajar bernyanyi bersama dalam rangka halal bihalal Lebaran yang fitri ini. Selamat mendengarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan semuanya. Iya, silakan kembali ke tempat. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, jangan kemana-mana ya.
Kami dari TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ceria Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dari TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan mengucapkan salam. Khususnya saat ini saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dijah Sukristijani, Sarjana Pendidikan. Bagaimana Bu Dijah? Lebarannya kemana nih ceritanya? Selamat sore anak-anakku semuanya. Selamat. Sebelumnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat para pendengar semuanya dan khususnya untuk anak-anak TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan. Untuk lebaran kali ini sepertinya enggak kemana-mana Bu Aminah karena liburnya cuma sebentar. Iya, dengan libur sebentar ini tentunya Bu Diah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Silaturahim kemana saja nih? Silaturahmi ke orang tua terutama, terus silaturahmi ke saudara-saudara yang ada di sekitar Magelang saja. Gimana nih wali murid, ada yang datang ke rumah enggak nih? Ada, alhamdulillah ada beberapa wali murid yang datang ke rumah. Kebetulan rumahnya jauh, jadi mungkin kerepotan juga. Liburnya sebentar, mereka wali murid juga ada yang bersilaturahmi ke saudara-saudaranya. Terima kasih. Bagaimana Bu, kesan dari Bu Diah? Kemarin kan kita pas Ramadan ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Bisa diceritakan sedikit Bu Diah? Alhamdulillah kemarin selama bulan Ramadan anak-anak mengadakan beberapa kegiatan yaitu tentang keagamaan, khususnya pertama hafalan-hafalan surat, hafalan doa-doa, dan juga kita belajar sholat di mana anak-anak sholatnya? Belajar sholat di mana? Di masjid. Senang enggak? Senang. Siapa yang kemarin puasanya penuh? Iya, pinter semuanya. Tepuk tangan anak-anak. Iya. Oh, ada acara yang wow gitu di pas di Ramadan kemarin? Iya, Bu Diah lupa. Kemarin ada acara buka puasa bersama ya. Iya enggak kemarin ada buka puasa bersama? Ada apa di buka puasa bersama itu? Ada apa saja? Ada sulap. Terus kita memanggil Pak Mister siapa? Mister Andi Vanducci ya, dan juga diisi oleh Pak Lukman. Seneng enggak anak-anak? Seneng enggak anak-anak? Senang. Bu Diah. Ternyata TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan mengadakan berbagai kegiatan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, saya sedikit matur nih pada para pendengar dimanapun Anda berada, sekalian matur ya Bu Diah. Monggo, silahkan bergabung di TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan. Tidak akan pernah rugi ya Bu Diah. Alhamdulillah. Monggo bagi para pendengar yang mempunyai putra-putri usia dini, kami dari TK Negeri Pembina sudah membuka pendaftaran untuk peserta didik baru.
segera saja karena tempatnya yang sangat terbatas, kelasnya yang hanya beberapa. Jadi monggo segera saja datang ke TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan yang beralamat di Jalan Beringin 3 nomor 22. Iya, berapa kelas nih Bu Diah rencana tahun ini? Rencana tahun ini kita membuka 4 kelas kelompok A dan juga untuk kelompok bermain. Oh iya, terima kasih. Jadi 4 kelas nih para pendengar, tambah 1 kelompok bermain, dan kami terbatas kelasnya 15 sampai 20 ya Bu, ya maksimal. Semoga tidak sampai gemuk-gemuk banget nih nanti seperti saya. Iya. Terima kasih Bu Diah. Mungkin ada nih ucapan selamat lebaran kepada semua para pendengar. Silakan Bu Diah. Kami dari TK Negeri Pembina mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dalam kedepannya kita diberikan dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua anak-anak kami diberikan kelancaran dan kesuksesan. Dan juga semua pendengar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kami, Ibu Dijah Sukisti Jani. Selanjutnya, inilah persembahan dari kelompok A3 dengan lagu Rukun Islam. Selamat mendengarkan. Tepuk tangan semuanya. Iya. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci mulia, di mana kita menjalankan rukun Islam yang ketiga, yakni puasa wajib, puasa Ramadan. Nah, kali ini ada Mas Albi, Mas Rehan, Mas Cio, Mbak Kansa, Mbak Aira, dan Mas Abi mau menyanyikan lagu Ramadan. Selamat mendengarkan. Yeah.
Sahabat pendengar radio dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana ya. Kami dari TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang, Radio Magelang FM. Magelang FM, di udara untuk semua usia. Ceria Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on. Oke, kembali lagi kami bersama para pendengar di rumah. Nah, kali ini kami akan mempersembahkan sebuah lagu, yaitu Ke Mekah. Anak-anak, kalau naik haji, kemana kita? Oh, ke Mekah. Seperti lagu yang mau dinyanyikan kalian ya? Iya, para pendengar dimanapun Anda berada, inilah lagu Ke Mekah. Selamat mendengarkan. Para pendengar yang berbudiman, ini adalah lagu yang selanjutnya, lagu dengan judul Huruf Hijaiyah. Tentunya kalau ke Mekah dengan bahasa Arab, kita harus kenal nih huruf hijaiyahnya dulu sebagai awal dari bahasa Arab tentunya. Lagu Huruf Hijaiyah dipersembahkan oleh anak kelas A1. Selamat mendengarkan. Yeah.
Tepuk tangan anak-anak. Yeah. Teman-temanmu sudah pandai menyanyikan lagu Huruf Hijaiyah. Para pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami sengaja membawakan lagu-lagu yang bertema Islami karena kami ingin merayakan kebahagiaan Hari Fitri ini bersama para pendengar Radio Magelang FM. Selanjutnya ada lagu Angka Arab yang akan dinyanyikan oleh anak-anak kelas A2. Selamat mendengarkan. Semuanya, yeah. Lagu Angka Arabnya sudah terkumandang. Ternyata mereka mempersiapkan diri mau belajar tentang Al-Quran. Al-Quran itu kitabnya siapa anak-anak? Iya, orang yang beragama Islam. Baik, para pendengar radio dimanapun Anda berada, inilah lagu Al-Quran, persembahan dari kelompok A2. Selamat mendengarkan.
semuanya. Pinter. Lagu Al-Quran. Al-Quran itu diberikan kepada, iya, diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kitab untuk umat Islam. Baik, tentu sebagai orang Muslim kita harus mengenal sifat dari Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita suri tauladani tentunya. Inilah persembahan lagu Sifat Rasul dari kelompok A2. Selamat mendengarkan. Tepuk tangan semuanya. Ya, itulah lagu Sifat Rasul yang akan kita itiba, kita ikuti, kita amalkan tentunya. Baik, sahabat pendengar Radio Magelang FM, jangan kemana-mana ya. Kami dari TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ceria Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dari TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Siti Basiroh, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Beliau adalah guru kelompok A1 dan di sini kami mengharapkan nih ada sedikit tausiah. Karena ini di hari raya Lebaran, tentunya beliau akan menyampaikan sesuatu nih tentang apa ya Bu Siti? Ini
Nanti saya Bu Siti akan menyampaikan tentang Idul Fitri, bagaimana adab kita bersilaturahmi, begitu Bu Dia. Anjih, terima kasih. Para pendengar radio dimanapun Anda berada, inilah tausiah dari Ibu Siti Basiroh Sarjana Pendidikan Alusdini dengan tema Idul Fitri, adab bertamu. Selamat mendengarkan. Monggo Bu Siti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar dan anak-anakku yang berbahagia, yang soleh dan solehah. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya kalian senang, sehat ya, karena setelah satu bulan lamanya anak-anak menjalankan ibadah puasa dengan menahan lapar dan haus dari pagi hingga senja hari. Oke anak-anakku, sebelumnya tolong jawab salam dulu dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Marilah anak-anakku semuanya, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini anak-anak selalu diberi kesehatan, keceriaan. Nah, anak-anakku yang hebat, yang soleh dan solehah, pada hari ini anak-anak merayakan hari raya kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri, di mana hari raya itu Allah akan memberi kita, mensucikan kita, yaitu suci lahir dan batin. Di hari yang suci ini kita semuanya diharapkan untuk bisa saling bermaaf-maafan. Selain bermaaf-maafan, kita juga diharapkan untuk saling bersilaturahmi, yaitu berkunjung atau bertamu ke rumah saudara atau tetangga kita. Baiklah anak-anakku, dalam bertamu kita juga harus tidak menghilangkan sopan santun atau adabnya. Pertama, apabila kita bertamu, yaitu kita mengetuk pintu dahulu, dan terus kita mengucapkan salam. Kalau sudah dipersilahkan masuk, kita baru duduk. Nah, anak-anakku yang Bu Guru sayangi, dalam bertamu kita juga tidak boleh memegang atau mengambil barang milik si tuan rumah itu. Setelah itu, bila kita disuguhi makanan atau hidangan, tentunya kita makannya dengan memakai tangan kanan, karena Nabi bersabda, la ta'kulu bisimal fa inna syaitona ya'kulu bisomal. Janganlah engkau sekali-kali makan dengan tangan kirimu, karena setan makan dengan tangan kirinya. Nah, untuk minum juga kita juga harus sambil duduk, begitu yang Nabi ajarkan. Baiklah anak-anakku yang Bu Guru sayangi, dengan bersilaturahmi kita kepada siapapun, kita akan diberi rezeki yang baik dan diberi umur yang panjang. Oke anak-anakku, dengan menyambut hari raya Idul Fitri ini, marilah kita kembali kepada fitrah yang sesungguhnya, yaitu sesuai yang ditentukan oleh agama kita, yang suci dan memaafkan baik lahir atau batin. Karena selama satu tahun ini, dengan tidak sengaja atau disengaja, kita mesti berbuat salah. Untuk itu di hari yang fitri ini kita harus saling memaafkan, dan tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci. Oke anak-anakku semuanya, dari Bu Siti cukup di sini, dan
Bu Guru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbalallah minna ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, baik puasa, zakat, sedekah kita. Demikian dari Bu Guru. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya. Bu Aminah, yang mungkin cuma sedikit yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Bu. Jadi ini tentang ini ya, adab bertamu. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri, bagi semua anak-anak kita dan para pendengar radio dimanapun Anda berada. Terima kasih Bu Siti. Sama-sama Bu Aminah. Monggo. Terima kasih. Para pendengar radio dimanapun Anda berada, tadi adalah tausiah tentang adab bertamu yang disampaikan oleh Ibu Siti Basiroh, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Baik, kami kali ini akan mempersembahkan lagu bersama-sama antara kami para guru dengan anak-anak kita tentunya. Ini adalah kekompakan kami loh. Iya. Lagu dengan judul Allah Tuhanku, Islam Agamaku. Lagu dari The Hakim. Ya. Selamat mendengarkan.
tepuk tangan semuanya. Iya, terima kasih kepada semua anak-anak dan ibu guru. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, jangan kemana-mana ya. Kami dari TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang, Radio Magelang FM. Magelang FM, di udara untuk semua usia. Ceria Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dari TK Negeri Pembina Kecamatan Magelang Selatan dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Kali ini kami akan bernyanyi 3 lagu loh. Pertama, Bila Ku Senang, kemudian Baju Baru. Lagu ini merupakan lagu perayaan kita di hari Lebaran tentunya ya. Dipersembahkan oleh kelompok A3. Selamat mendengarkan.
Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, itulah salam dari anak A3 dengan lagu-lagu lebarannya. Dan kami para guru juga akan menyampaikan ucapan selamat hari lebaran kepada para pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan mempersembahkan lagu Selamat Hari Lebaran. Selamat mendengarkan. Kita tadi sudah bernyanyi bersama-sama dengan Radio Magelang FM. Siapa yang senang hari ini? Wow, semua senang. Sudah tiba saatnya. Oke, anak hebat. Anak hebat. Yuk, coba siup. Yuk, kita dengarkan Miss Beta dengan lagu penutup siaran.
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang. Radio Magelang FM. Magelang FM. Di udara untuk semua usia.